alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum walain kafartum min 'adzabin asyadid al-ayat shalat. Aku ditanya kalau punya anak soli dan sol. Berarti apa? Bisa diringankan? Iya, karena Pak, kenapa soli kita? Betul. Jadi malaikat bukan manggil. Awak di rumah di kota besi, awak jadi siksa anak soli itu dulu. Dibuktikan, dibuktikan, pembuktian. Tapi bukan karena terus menerus sampai sembrono. Kamu apa nak tu soleh mau bawa? Kamu tak boleh sembarangan. Di motor kamu tu maksudnya tetap berpengaruh. Karena soleh berpengaruh. Iya, awal tu soleh punya dalam mulut. Betul itu. Biar mana cerita? Tulan, kamu guna sorgo, betul malaikat. Lama gak merdu. Ya nomor besar itu sorgo. Saat ini bapak lu di sini nak nerok kali pulau. Pun tidak dengan Allah. Biar malaikat. Malaikat gak tau mikir Pak, jadi kita akan malaikat itu. Lapa lah, udah ya Allah. Misi pulang, harus suara kebutuhan kurun ya Allah. Kira gak bisa merah, Bapak itu disiksa. Tapi dia anak soli-soli yang mendoakan, ribun. Oh iya, bener ya, diangkat itu Pak. Loh, anak soli. Jadi ibu tetap bisa meringankan siksanya karena dua anak soli. Cuma itu sempurna. Kau kan dah pernah jadi internet, ya masih tidak ngaji tak kok. Kalau jauh, no. Tetap berlaku, siksa nafsi-nafsi itu berlaku. Kalau dua anak soleh terus mereka sembahyang, soleh tak terjat boleh nanti. No, tetap berarti apa? Anak soleh ada proses. Ini untuk bapak, ini untuk ibu. Jadi anak soleh. Nah, sekarang yang mungkin jadi anak soleh, dua anak soleh. Kau sampai kayak sudah dicontoh. Hari ini banyak orang bisa berikan contoh, tapi guys sudah dicontoh. Apa tuh gini? Ngaji yo nak, ngaji yo, tapi kalau tuh buai, itu gak ngaji.